Selamat malam, teman-teman semua. Salam sehat bagi kita semua yang hadir di malam hari ini. Senang bisa bertemu lagi meskipun secara virtual dengan semua teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di malam hari ini bersama kami. Perkenalkan, saya Benny dari MyClub ID, sekaligus juga mewakili dari Andal Global Solusindo sebagai salah satu distributor AMD yang ada di Indonesia saya pada malam hari ini akan menjadi tuan rumah atau host pada Tech Talk yang pada kesempatan kali ini senang sekali ada dua orang hebat yang bersama dengan saya yaitu Pak Anes Budiman dari AMD Indonesia dan Kang Bumi Sugama dari channel YouTube 11 r Mari kita sapa dulu ini. Halo Pak Anes, halo Kang Bumi, apa kabar semuanya? Baik Pak, halo. Halo, halo semua teman-teman. Semua sehat ya. Pak Anes, sehat sehat Amin. ya, Pak Anies ya. Sehat, sehat. Puji Tuhan. Bumi bagaimana? Sehat. Ya. ya. Sehat, Pak. Syukur. Syukur kalau begitu. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Aurus atau Gigabyte serta AMD Indonesia yang sudah mendukung TechTalk kali ini dengan menyediakan semua peripheral yang dapat kami gunakan untuk bisa berkolaborasi dengan sebelah hardware. Sesuai dengan tema yang kami usung di tektal kali ini, kami mencoba mengangkat tema PC e-sport dengan budget ideal. Ideal di sini bukan murah ya, tapi ideal ini dia memiliki nilai value yang tinggi. Nilai value itu bisa bukan hanya berupa performa, tapi juga memiliki ruang upgradeable yang mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada di masa sekarang maupun yang ada di beberapa waktu ke depan, teknologi-teknologi baru dari AMD ya. Nah, kami juga tetap menyediakan giveaway karena teh Tech Talk itu tanpa giveaway itu seperti nasi tanpa sayur ya atau sayur tanpa garam ya. Jadi ada 15 hadiah istimewa untuk 15 orang yang beruntung. Ini paket spesial dari AMD, AMD dan Aurus. Jadi simak langkah-langkahnya yang ada di deskripsi dan kita sudah memulai ketika kita mulai memperkenalkan atau me menginformasikan tentang adanya talk ini. Jadi teman-teman silakan ikutin, persyaratannya tolong dibaca baik-baik supaya tidak ada kesalahan dan kita berdoa semoga semuanya bisa jadi uh, pemenang dan mendapatkan 15 hadiah ini. Oke. Nah, karena uh, Pak Anes sudah siap, gimana Pak Anes sudah siap dengan materinya? Siap, siap. Cuma sharing-sharing okay. aja sih ringan. Nah, ringan-ringan disebut kasih berat juga nggak apa-apa kok. Saya rasa audiens kita malam hari ini tuh eh, uh, bukan lagi hanya uh, newbie ya. Saya rasa mereka sudah memiliki basic IT yang cukup baik ya di industri ini. Jadi eh, uh, berbicara agak serius sedikit namanya juga tech talk. Saya rasa mereka juga dari judul sudah melihat bahwa ini akan banyak tentang teknologi pak. Antusias <laughs> okay, ya pak ya. Iya betul betul. <laughs> Oke Pak Anes, uh, waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Anes. Iya oke okay, thank you, oke okay, thank you uh, semua teman-teman, uh, thank you yang udah stay tune nih di uh, tech talk kita uh, bareng AMD sama Gigabyte dan pastinya juga sama Kang Bumi ya dari 11 hardware. Kalau dari saya sih paling hanya ada dua hal aja. Uh, paling saya update sedikit jadi uh, mungkin di awal Februari kemarin teman-teman uh, udah sempat dengar juga kalau ada pengumuman bahwa uh, kita dari AMD ini juga akan uh, moving move on forward ya dari platform kita yang sekarang uh, jadi ya kita uh, baru merilis atau mengu uh, mengumumkan bahwa kita akan memberikan Uh, satu buah platform yang baru kepada user user kita yaitu platform im uh, 5 di mana kita juga akan uh, menggunakan teknologi uh, DDR5 nantinya untuk di memori dan RAM seperti itu dan pastinya kemudian juga kita ada uh, untuk uh, jadwal plan rilis untuk uh, CPU terbarunya kita, CPU Ryzen nya kita yang menggunakan uh, core Zen kita juga yang nanti yang terbaru, saya yakin itu semua teman teman uh, udah udah cukup Cukup tahu, lah, ya, harusnya, ya, kemudian juga, eh, pastinya, untuk ke depan, eh, untuk dari sisi GPU sendiri, kita juga secara planning ini, CPU, GPU, kemudian perkembangan chipsetnya dan motherboardnya itu, saya bisa bilang, sampai sekarang, itu semuanya masih on track, jadi semuanya itu masih on track, dan, eh, harusnya, kalau jika tidak ada arah melintang, atau misalnya ada, eh, sesuatu yang buruk-buruk eh, banget terjadi, harusnya itu akan on time. Rilisnya itu akan on time dan sesuai dengan jadwal dari kita sendiri. Itu yang pertama sih untuk update-nya. Yang kemudian yang kedua yang kita mungkin akan bahas lebih banyak sedikit ya untuk eh, kali ini ke, dari Pak Beni juga sama Kang Bumi juga eh, yaitu kita punya eh, kartografis yang baru, kita punya VGA baru yaitu yang RX 6500 XT. Nah, sebagai salah satu partner kita juga dari Gigabyte, eh, Gigabyte juga ada eh, rilis juga pastinya untuk Radeon RX 6500 XT itu untuk tipe yang gaming ya kalau nggak salah ya Pak Beni ya. Itu gigabyte RX 6500 XT gaming Nah untuk RX 6500 XT sendiri ini Kalau dari kita sendiri Sebenarnya insepsinya itu atau penerimaannya itu Sebenarnya cukup positif Ya walaupun kita tahu mungkin ada sedikit drawback Uh, dari spesifikasi, kemudian mungkin juga dari sisi harga, karena kita tahu dengan kondisi sekarang, ya kita tahu sama tahu dengan kondisi ada pandemik sekarang, kemudian juga dengan ada dunia uh, dunia kripto yang begitu fluktuatif, ya ini yang menyebabkan uh, untuk uh, masalah supply dan harga itu jadinya semuanya ya. Bisa dibilang, apa ya, istilahnya campur aduk lah ya, seperti itu. Jadi, ya, menjadi serba tidak menentu. Tapi, uh, intinya, kalau dari kita sendiri, dari MD, kita selalu mengusahakan alokasi yang terbaik, kemudian juga pastinya uh, memberikan untuk kepada partner partnernya kita itu. Uh, Chipset yang cukup memadai untuk bisa diproduksi seperti itu. Nah balik lagi sendiri tentang RX 6500X sendiri ini merupakan uh, GPU kita yang terbaru untuk saat ini. Uh, dimana uh, seperti yang tadi saya, di awal saya bilang itu insepsinya cukup baik. Kenapa? Karena uh, dengan uh, spesifikasi yang ditawarkan uh, versus dengan harga yang ditawarkan yang ada di pasar saat ini itu juga merupakan salah satu uh, appeal tersendiri. Karena merupakan GPU yang uh, salah satu yang cukup termurah untuk di kelas next gen saat ini, begitu kan? Uh, start sekitar di uh, 3, 3, 3, besar ya 3, juta besar. Kemudian ya sampai dengan sekitar 4, juta. Uh, jadi ya cukup terjangkau untuk uh, kondisi yang sekarang, terutama untuk user-user yang memang saya rasa untuk membutuhkan uh, upgrade yang memang upgrade upgrade-nya udah udah harus dilakukan, kemudian juga untuk user-user uh, yang ingin uh, coba uh, one step up uh, untuk user yang masih menggunakan uh, integrated GPU, saya rasa ini juga uh, untuk uh, bisa meminimalisir mem mem uh, gapnya tersebut seperti itu. Nah, yang menarik dari 6500 seksi ini sendiri, ini merupakan grafis uh, diskrit atau terpisah uh, di dunia yang menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer. Jadi ini merupakan grafis diskrit Uh, pertama di dunia yang menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer yang masih menggunakan arsitektur kita uh, yang sama, which is itu yang terbaru juga yaitu uh, Radeon DNA2. Jadi ini based on RDNA itu juga, tapi menggunakan fabrikasi teknologinya itu di 6 nanometer. Uh, transistornya itu mencapai 5,4 miliar dengan ukuran die itu 107 uh, mm ini uh, untuk ukuran micronnya ya untuk akron micron itu di 107 uh, die size-nya seperti itu kemudian untuk clock-nya sendiri ini merupakan salah satu clock yang tercepat di GPU gaming jadi itu mencapai 2,6 GHz jadi ini merupakan clock yang paling tinggi gitu jadi ini menunjukkan satu buah apa namanya satu buah peningkatan atau performance dari arsitektur RDNI ini kita RDNI ini dua kita sendiri ini juga di mana kita bisa mencapai level skalabilitas itu yang benar-benar maksimal banget di mana kita bisa push performance setinggi mungkin tapi juga kita bisa menekan dayanya itu serendah mungkin jadi ini benar-benar uh, satu buah achievement atau terobosan yang terbaru benar-benar yang terbaik saat ini yang ada di dunia saat ini untuk di dunia uh, GPU atau di dunia kartu grafis. Nah, untuk spesifikasi sendiri saya rasa saya nggak perlu terlalu banyak karena teman-teman pasti uh, bisa cek sendiri di internetnya atau mungkin bisa cek di amd.com atau mungkin kalau uh, yang versi gigabyte bisa cek di website gigabyte juga. Yang pasti kalau yang penting-penting uh, kita itu untuk di game clock-nya tadi ada di 2.6 GHz ya. Kemudian untuk infinity itu ada di 16 MB, kemudian untuk memorisasinya itu ada di 4 GB. Nah untuk board powernya sendiri itu atau kita bisa biasa istilahnya kita sebut sebagai TDP itu ada di 107 Watt dan sekali lagi ini karena uh, board TDP jadi yang nggak akan uh, hit uh, terus menerus di 107 Watt untuk teman-teman uh, yang biasanya apa? Cukup uh, concern dengan uh, masalah kelistrikan atau masalah konsumsi daya uh, Bisa dipastikan dengan uh, produk ini 6500 XT dengan arsitektur RDNA 2 Ini akan sangat hemat daya sekali Kemudian uh, untuk uh, 6500 XT ini sendiri Ini sebenarnya cocok untuk uh, bisa memainkan judul-judul game baru gitu. Jadi uh, misalnya seperti contoh di sini ada Halo Infinite dibandingkan dengan beberapa uh, GPU yang ad, sudah ada umurnya ya, sudah ada generasinya. Teman-teman bisa lihat di sini uh, untuk Hello Infinite bisa mencapai 80 fps dan sekitar 12% lebih cepat dibandingkan dengan GPU kita yang lama dan juga dengan kompetitor kita seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat lanjut lagi ini ada satu buah slide untuk di beberapa game teman-teman bisa lihat di sini itu ada mungkin yang triple title itu ada Far Cry 6 kemudian Forza Horizon 4 Horizon Zero Dawn yang baru rilis juga akhirnya masuk PC Resident Village Resident Evil 8 itu juga salah satu yang terbaru peningkatan itu rata-rata itu sekitar kalau mungkin kita ambil rata-ratanya itu ada sekitar di 1,2 1, sampai 1,3 kali lipat ya sekitar segitu jadi ini merupakan seperti yang tadi saya sudah bilang di awal ini untuk user yang memang membutuhkan upgrade kemudian ya sedikit budget minded, saya rasa 6500 RX ini sendiri kalau memang digunakan khusus untuk main game saja ini akan jadi satu buah value tersendiri sih. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini salah satu fitur yang baru dirilis juga untuk di tahun ini. Mungkin perkenalan itu dari awal dari akhir tahun kemarin ya, yaitu AMD FidelityFX Super Resolution. Uh, yang menarik uh, walaupun ini teknologi dari AMD tapi sebenarnya bisa digunakan juga di uh, GPU kompetitor gitu jadi ya AMD baik ya gitu ya teman-teman ya <laughs> jadi, uh, jadi ini salah satu kelebihannya juga uh, AMD Videlete FX Super Resolution nah teman-teman bisa lihat di sini jadi ini merupakan salah satu teknik istilahnya kalau in general Uh, mungkin Pak Beni sama Kang Bumi uh, kenal istilah super sampling ya. Kita kenal itu sebagai istilah super sampling. Nah, ini super sampling ini kurang lebih yang di, kita optimalkan di sini seperti itu. Teman-teman bisa lihat untuk di native, uh, untuk di Far 6 di Full HD itu ada di 73 fps dengan high setting. Kemudian kalau kita set ke Ultra Quality itu meningkat FSR Ultra Quality. Kita menurunkan sedikit uh, uh, teksturnya. Tapi kita uh, resolusi, uh, sorry resolusi dan teksturnya itu kita turunin sedikit, tapi kita pertajam dengan fidelity effects, super resolution dan malah FPS-nya meningkat. Jadi ini tuh kelebihannya dari fidelity effects, super resolution dan fitur ini uh, pastinya sudah tersedia untuk di seluruh uh, seri Radeon RX 6000 series kita juga dan RX 5000 series juga sudah dan Uh, untuk seri RX500 atau di bawahnya, itu uh, untuk posisi sekarang memang baru hanya ada beberapa ya, khususnya untuk RX580 dan 570. Itu memang baru ada beberapa uh, game saja yang sudah, uh, di, uh, sudah di support. Tapi kalau untuk yang menggunakan user atau teman-teman yang menggunakan seri RX5000 series atau RX6000 series, jumlah gamenya itu saya bisa info sekarang, itu lebih dari 70 game, itu campur. Uh, Triple A title, game-game berat uh, untuk uh, judul uh, e-sports title itu juga sudah sudah didukung seperti itu. Oke, okay, kemudian uh, ini juga ada beberapa judul uh, game e-sports ya. Kalau tadi itu mungkin lebih banyak judul-judul uh, game untuk yang Triple A title. Nah, untuk di uh, Game-game esport ini pun sudah didukung. Teman-teman bisa lihat di sini ada di Apex Legends, uh, CS:GO, Fortnite, Overwatch, uh, PUBG, kemudian juga untuk game yang MMOR, uh, MMORPG yaitu World of Warcraft, Shadowlands. Teman-teman bisa lihat sendiri ini untuk. Uh, Uh, peningkatannya dibandingkan dengan uh, GPU beberapa generasi sebelum dari RX 6500 XT sendiri ini. Jadi uh, ini merupakan upgrade yang sangat worth dan uh, menurut saya sendiri uh, value-nya itu uh, cukup baik sekali untuk di kondisi sekarang seperti ini. Nah selain itu juga pastinya. Uh, GPU pasti menggunakan driver gitu kan. Nah kalau teman-teman e, tahu, e, Kang Bumi sama Pak Beni juga pasti udah tahu kalau driver kita yang terakhir ini yaitu Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. Nah di dalam softwarenya itu sendiri itu kita memiliki beberapa fitur juga gitu. Kalau pas waktu awal rilis pertama sekali itu yang paling hit banget saya rasa itu radio Relief ya. radio Relief itu yang buat kita bisa broadcast langsung itu cukup hit sekali karena kita karena saya punya datanya, saya sempat ada lihat itu yang menggunakan radio Relief mereka untuk iseng coba-coba live atau mungkin coba record record gameplay saja itu sangat membantu terutama untuk para konten kreator yang baru mulai di mana mereka mungkin masih belum familiar dengan beberapa Uh, software untuk broadcast atau software yang recording, ya mereka bisa menggunakan ini karena simple sekali. Jadi mereka nggak perlu install apa-apa lagi, sudah langsung ada di dalam drivernya. Nah fitur lainnya itu kita juga ada yang kita sebut sebagai uh, AMD Radeon Anti-Lag. Jadi ini meminimalisir uh, input input latensi uh, dari mouse dan juga untuk keyboard. Jadi kalau uh, fitur ini diaktifkan itu uh, sampai dengan 33% latensi lebih rendah ini bergantung ke hardware yang digunakan, GPU yang digunakan, kemudian CPU yang digunakan dan kompatibilitas dari aplikasinya sendiri atau dari game-nya sendiri. Cuma kita menjanjikan bahwa di lab kita ini bisa menghasilkan 33% hingga 33% latensinya itu lebih rendah. Nah, ini salah satu fiturnya. Kemudian yang terakhir yang saya mau uh, info sedikit bahas juga bahwa kita pastinya kita punya uh, ekosistem displaynya kita juga yaitu yang kita kenal sebagai AMD FreeSync. Nah AMD FreeSync ini beberapa tahun terakhir itu kita sudah mau uh, menggemakan ya memberitahu bahwa kita itu ada AMD FreeSync uh, premiumnya kita AMD FreeSync premium itu dalam artian kita tahu teknologi display sekarang itu kan Uh, sekarang mulai uh, ultra wide besar-besar gitu kan ada yang 34 inch uh, ultra wide kemudian bahkan sekarang uh, salah satu vendor salah satu brand monitor itu dia sampai rilis monitor dengan besar itu di 49 uh, inch jadi lebar banget gitu kan uh, super ultra wide seperti itu. Nah, ini AMD FreeSync kita ini ini merupakan uh, masuk ke kategori yang monitor-monitor uh, premium seperti itu ya di mana uh, keunggulannya itu uh, sebenarnya itu ada untuk uh, untuk konten HDR atau High Dynamic Range kalau yang sekarang yang kita sering dengar itu di konten uh, HDR10 HDR10 ya kan seperti itu nah kemudian selain itu juga pastinya uh, untuk dari penggunaan uh, OS-nya sendiri pastinya kalau dari AMD kita merekomendasikan untuk sementara untuk sampai dengan saat ini penggunaan Windows 10 dan Windows 11 pastinya yang menggunakan original juga uh, yang saya mau info sedikit adalah uh, pastinya untuk dari AMD sendiri baik hardware kita uh, dari CPU uh, maupun GPU itu kita sudah mendukung fully supported untuk uh, digunakan di Windows 11 jadi uh, dengan apa ya dengan satu buah uh, hardware atau software yang up to date Uh, biosnya up to date, kemudian untuk driver-nya sendiri itu sudah up to date. Kemudian untuk uh, storage sendiri kalau memang memadai itu pasti akan optimal banget untuk digunakan di Windows 11. Saya rasa sih sekian ya dari saya itu saja Pak Beni. Mungkin saya bisa kembalikan ke Pak ini sebagai host kita. Oke, menarik sekali paparan dari Pak Anies ya, tadi itu lebih banyak cenderung ke kartu grafis ya, apa yang baru dikeluarkan oleh si yep. AMD ya Pak ya. Nah sebenarnya banyak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sih, tapi saya harus rem dulu, karena nanti ada sesi diskusi kita di belakang, dan kita akan bisa bahas, saya juga ada penasaran dengan beberapa hal yang ada di dunia perkembangan bisnis dunia GPU ya kali ini, dan saya tertarik sekali untuk menanyakan itu, tapi nanti setelah Uh, kita mengulas semuanya, dan nanti ada sesi untuk diskusi. Untuk kita bertiga, uh, diskusi untuk kita bertiga. Oke, okay, tadi Pak Anas tuh banyak berbicara tentang teknologi, khususnya di GPU, ya. Nah, sekarang giliran saya untuk sedikit mengulas spek spesifikasi PC e-sport budget yang kami coba perkenalkan, yaitu pertama, kami akan membahas secara singkat aja, ya. Jadi, nggak terlalu detail mengenai PC ini. Nah kita mulai dari e, prosesor, untuk prosesor itu jelas kami ingin menggunakan prosesor yang memiliki future proof yang panjang, oleh karena itu alasannya tidak lain harus menggunakan sebuah prosesor yang memiliki PCIe LAN generasi keempat paling tidak ya, dan itu ada di AMD Ryzen 5 5600X. Memang e, ada yang mengatakan kan bisa pakai Ryzen 5 3600, tapi seperti kita lihat beberapa waktu yang lalu ketika kemunculan firmware ini ada, kita bisa melihat bahwa IPC yang ditawarkan oleh firmware itu luar biasa, uh, lipnya dibandingkan dengan Ryzen uh, seri 3000. Ini yang menjadi alasan kami. Kemudian prosesor ini juga dilengkapi dengan 6 core 12 thread yang pasti mampu untuk lebih dari cukup untuk menjalankan semua game-game, game-game terkini karena kita lihat sendiri kan game-game terberat sekalipun itu sudah di 4 core 8 thread itu sudah mulai ke mulai kepayahan ya untuk beberapa uh, title gaming yang berat ya. Nah, dengan adanya 6 core 12 thread, kemudian IPC yang meningkat cukup drastis dibandingkan generasi sebelumnya, ini yang membuat kami memilih si AMD Ryzen 5 5600X. Dan kunci pada prosesor ini sebenarnya terletak pada adanya jalur PCI Express generasi keempat yang terintegrasi di dalam prosesor. Nah, di bagian motherboard kami nggak perlu Uh, bukan nggak perlu ya, karena ini kita fokus pada budget ideal. Kami memilih sebuah motherboard entry level, tetapi menggunakan chipset AMD B550. Dia memiliki form factor micro ATX. Kemudian pastinya sudah bisa mengakomodasi jalur PCIe Express dari processor tadi, sehingga di, baik itu di storage maupun PCIe Express yang disediakan untuk kartu grafis, dia sudah mendukung kartu grafis generasi keempat dan juga SSD NVMe yang sudah mendukung PC Express generasi keempat. Ya, nama motherboardnya adalah gigabyte B550M Gaming. Kami rasa ini cukup populer di karangan pengguna PC main mainstream ya, karena motherboard ini bukan hanya dari sisi harga, tapi juga dia memiliki fitur yang unik. Satu yang paling kami apresiat dari motherboard ini adalah adanya heatsink pada area VRM yang akan sangat membantu pendinginan komponen di area VRM, lebih durable pada pada akhirnya akan lebih durable dan secara tidak langsung itu akan membantu menambah performa dari prosesor. Ya, seperti kita ketahui prosesor yang kami pakai ini memiliki fitur yang namanya precision boost override ya. Nah, ini sangat mempengar ini sangat apa ya? berpengaruh atau sangat sensitif terhadap temperatur pada area yang ada di motherboard yang menyumbangkan uh, suhu yang jauh lebih tinggi ke prosesor. Nah dengan adanya heatsink ini, ini akan sangat membantu pencapaian PBO yang maksimal dari prosesor yang kita pakai. Nanti kalian teman-teman bisa melihat bagaimana frekuensi prosesor itu cukup tinggi ketika nanti dimainkan game. Nanti ada gilirannya Kang Bumi akan mengulas ini nanti. Lalu kalau kita ngomong chipset B550 ini adalah satu chipset mainstream yang kami rasa ini harus wajib dimiliki untuk PC modern berbasis AMD saat ini. Kenapa bukan A520? Kenapa bukan B450? 450? Simple jawabannya karena belum mendukung kecepatan atau standarisasi Visi Express. Generasi keempat yang sudah ditawarkan di prosesor AMD, baik itu Radeon 3, sorry bukan Radeon ya, Ryzen 3000, maupun Ryzen 5000. Lalu kalau kita lihat lagi, memang ada beberapa chipset high-end seperti X570. Dan harganya itu pasti jauh lebih tinggi. Itu tidak lagi ideal menurut kami ya, kecuali teman-teman yang ingin memiliki sebuah motherboard yang apa ya super wah penuh dengan fitur-fitur. Nah silakanlah pindah ke X570S atau itu, itu versi baru ya chipset X570S itu versi baru yang ditawarkan oleh AMD yang memiliki fitur lebih hemat energi, panas yang dihasilkan juga lebih rendah dibandingkan X57 uh, revisi sebelumnya. Nah, B550, kita kembali ke B550, Gigabyte menawarkan atau Aorus menawarkan full range dari seri B550 ini. Mulai tadi yang kami gunakan, B550M Gaming, ada juga seri Aorus, mulai dari Aorus Extreme, Aorus Master, Aorus Pro, Aorus Ultra, bahkan hingga yang mini ITX, yaitu B550i, Aorus Pro, AX. Nah, teman-teman mungkin banyak, yang bermasalah ya dulunya ketika mau mengupgrade prosesor dengan prosesor yang, yang lebih baru dan mewajibkan update bias. Nah ini pekerjaan yang cukup melelahkan dan juga mengesalkan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan update bias pada umumnya kita harus gunakan dulu prosesor yang lama supaya motherboard kita bisa boot kemudian kita melakukan update bias. Nah di semua seri B550 dari Gigabyte Aorus itu tidak perlu lagi ada satu fitur yang namanya Q Flash Plus di mana teman-teman bisa melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor, kartu grafis, dan memori. Cukup memasang 24 pin dari power supply dan 8 pin yang dari power supply. Nanti tinggal mendownload BIOS yang sesuai dengan model motherboard, lalu mengkopinya ke flash drive yang memiliki format FAT32, lalu file BIOS tadi itu di rename menjadi gigabyte.pin dengan semua huruf besar. Lalu nanti ada satu port, ya ini saya tampilkan gambarnya ada satu port di motherboard. Itu nanti flash drive-nya kita pasang di sana dan kita tinggal menekan sebuah tombol yang disebut dengan Q/+. Flash Plus. Di semua motherboard B550 besutan dari Gigabyte dan Aorus ini ada fiturnya. Nanti tinggal menunggu sampai proses update itu selesai dan tinggal memas memasang uh, prosesor yang baru dan dia sudah dikenali dengan baik, ya. Lalu berhubungan dengan tadi apa yang diputarakan atau di, 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 dibicarakan oleh Pak Anas mengenai kartu grafis, kami memilih kartu grafis berbasis GPU AMD Radeon 6500 RX 6500 XT. Ini dari Gigabyte, namanya seri dari gaming OC. Jadi kalau OC itu frekuensi GPU clocknya itu sedikit sedikit di atas referensi dari AMD ya. Jadi mungkin ada sedikit performa yang yang bertambah dengan ini. Lalu, seperti seri gaming OC lainnya di model-model sebelumnya, bentuk desainnya itu kurang lebih sama mirip-mirip. Ini gak heran ya, karena di zaman sekarang kan efisiensi, sehingga para vendor itu berusaha membuat satu modul, satu molding, satu bentuk cooler dari sebuah kartu grafis yang bisa diimplementasi di beberapa model. Jadi, kalau kita lihat ada kartu grafis baru gaming OC, ya biasanya mirip semuanya. Ini dilengkapi dengan tiga buah kipas yang menurut kami sedikit agak overkill ya, sebuah kartografis yang punya tadi kata Pak Anes itu cuma butuh TDP 107 Watt, ini dilengkapi dengan tiga buah kipas yang disebut dengan Winforce 3X dan uniknya kipas yang di tengah itu berarah putarannya itu berlawanan dengan dua kipas di kiri dan kanannya. Ini diyakini oleh Gigabyte dapat mengurangi turbulensi sekaligus meningkatkan Tekanan udara, jadi akan lebih banyak volume udara yang bisa masuk ke dalam heatsink. Di bagian heatsinknya juga ada dua buah heat pipe direct touch yang langsung bersentuhan dengan bagian GPU yang membantu memindahkan panas dari area, dari area GPU tadi, chip GPU tadi ke heatsink. Ada dua buah output display, ada display port dan HDMI yang bisa digunakan simultan, jadi kita bisa menggunakan dual display ya. Dan rekomendasi untuk kartu grafis ini menurut website Gigabyte itu hanya 400 watt. Tentunya ini harus diseimbangkan juga dengan prosesor yang dipakai. Yang 400 watt kalau nanti prosesornya pakai AMD Threadripper ya otomatis bukan 400 watt, harus lebih dari 400 watt kalau kartu grafis ini disandingkan dengan sebuah Threadripper ya. Dan ya nanti Kang Bumi dari 11 satuan akan mengulas performa dari kartu grafis ini lebih 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 menarik. Lalu di bagian memori dual dual channel adalah sebuah hal hal yang sangat mutlak di platform AMD. Jadi wajib itu dual channel karena akan sangat mempengaruhi performa khususnya ketika kita main game ya. Kami menggunakan sepasang memori dari Aorus berkecepatan DDR4 3600 dengan total kapasitas 16 GB. XMP yang kami pakai ini berjalan flawlessly, tidak ada problem sama sekali dengan motherboard Gigabyte B550M Gaming yang kami pakai. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, ini memori ini memiliki ruang yang cukup luas untuk di-tuning dan di-overclock. Di-overclock lebih jauh ke angka yang lebih tinggi, ya. Nah, karena kita ke storage sekarang, karena PC ini kami kategorikan sebagai PC budget, kami memilih tidak menggunakan solusi NVMe SSD, apalagi yang gen 4 karena harganya dengan kapasitas yang sama dengan SSD SATA, harganya bisa berkali-kali lipat. Nah, mungkin teman-teman banyak belum mengetahui bahwa Gigabyte juga memiliki produk SSD baik itu NVMe maupun yang SATA 2,5 inci. Kali ini kami memilih menggunakan SSD SATA berkapasitas besar 480 GB. Kenapa? Karena kami sedikit mementingkan kapasitas di sini. Kita akan menggunakan game. Ya, teman-teman tahu sendiri kapasitas per title game itu sekarang seperti apa. 480 ini mungkin hanya bisa diisi Ya mungkin 678 game maksimum mungkin ya. Tanpa harus ada program yang lain, tidak ada aplikasi-aplikasi lain ya. Kita bisa melihat bahwa SSD memberikan banyak pengaruh pada akselerasi saat kita bermain game. Lalu untuk penyuplai daya, kami percayakan pada power supply besutan gigabyte juga. Pasti teman-teman, wah -teman, oh, ini gigabyte semua. Ya memang ini semua kami gunakan solusi dari gigabyte. Power supply ini berkapasitas 550 watt. Kenapa kami memilih 550 watt? Ya simpel, karena ini adalah power supply berkapasitas paling kecil yang ada di gigabit saat ini. Dan selain itu juga memenuhi persyaratan dari rekomendasi minimum kapasitas untuk kartu grafis dan masih ada ruang untuk kita bisa menggunakan kartu grafis di atasnya. Mungkin mau menggunakan Radeon RX 6600 XT nantinya, ini masih bisa uh, masih bisa memenuhi persyaratannya. Power supply ini memiliki sertifikasi 80 plus Brown Full Range sekali lagi ini full range, jadi tidak perlu khawatir dengan kondisi tegangan listrik yang tidak stabil atau drop biasanya kan Indonesia ini 220 volt hingga 240 volt tegangan inputnya ya, tetapi pada prakteknya bisa sampai drop di 140. Nah dengan full range ini ini tidak lagi e, bermasalah. Kemudian dia juga memiliki banyak proteksi yang menjamin atau menjaga komponen-komponen di dalamnya ini tidak e, rusak karena dia akan melakukan proteksi self self cut off ya kalau memang semuanya berjalan dengan baik. <tuh> nah terakhir untuk rumah, nah rumahnya ini jelas eh, kami tidak bisa menggunakan produk dari Gigabyte atau Aorus karena mereka tidak memiliki line up casing dengan micro ATX. Kami harus menyesuaikan dengan bentuk atau dimensi motherboard yang kami pakai. Nah di sini kami memilih Cooler Master TD300 Mesh casing yang memiliki performa pendinginan yang sangat masif. Ada dua buah kipas 12 cm di bagian Depannya, lalu pemilihan casing ini juga kami dasarkan pada bentuk mesh yang mengizinkan banyaknya aliran udara yang bisa masuk ke dalam casing, dan di bagian belakang juga dilengkapi dengan satu buah kipas dengan ukuran yang sama. Oke, itu sedikit penjelasan singkat kami untuk dari tiap komponen yang kami pakai di PC e-sport budget, yang menjadi uh, tema kita kali ini untuk harga estimasi ini estimasi itu PC ini di angka sekitar 15 juta totalnya ya. Dan ya itu saja yang saya bisa share tentang spesifikasi singkat dari PC ini dan PC ini jika hanya spesifikasi tanpa diuji atau diulas tentunya tidak afdol ya, tidak lengkap. Tidak ada data yang bisa kami berikan sebagai bukti performa. Ya, hanya bisa ngomong aja ini bisa begini begini tapi ya performanya seperti apa? Untuk itu kami hadirkan Kang Bumi untuk melakukan pengujian dan mengulas mengulas ya PC e-sport budget ini dengan gayanya si 11 hardware. Oke, langsung saja kami berikan waktu kepada Kang Bumi dari 11 hardware. Ya, terima kasih Pak Beni, Pak Anes atas waktunya. Ya, jadi eh, saya sudah mencoba si PC yang tadi dibilangin sama Pak Beni itu selama sekitar uh, satu minggu ya saya pakai PC tersebut ya ini duet antara Ryzen 5 5600X dengan RX 6500XT tapi sebelum saya bahas PC-nya mungkin saya ada uh, sedikit yang mau saya bahas juga di RX 6500XT ini jadi kalau kita lihat-lihat ya teman-teman 6500XT ini uh, bisa dibilang Walaupun dia paling rendah gitu ya, kastanya di antara RDNA 2 yang lain, tapi dia tuh RX 6500 XT itu punya boost clock, ya, game clock, dan memory clock yang paling tinggi gitu ya, dibandingkan kakak-kakaknya, 6600, 6700 XT. Bisa kita lihat di sini boost clocknya itu bisa mencapai up to 2815 MHz. Terus yang lebih tinggi juga itu dari memorinya, memory uh, clocknya itu bisa sampai 18 Gbps ya, secara efektif, atau uh, memory, uh, memory speed-nya, atau memory clock-nya di 2250 MHz, dan itu kenceng banget, bahkan lebih kenceng dibandingkan dengan seri 6800, ataupun 6900 XT sekalipun, gitu. Jadi di sini saya rasa AMD, uh, apa ya, tetap memberikan performa gitu ya, performa yang bagus untuk memorinya gitu ya. Dan di sini kita lihat uh, RX 6500 XT itu punya 4 GB VRAM dan 64 bit bus width ya. Jadi dia di PCB-nya itu ada dua memory chip. Ya, satu memory chip-nya punya 2 GB VRAM dan 32 bit. Kalau ada dua berarti 4 GB VRAM dan 64 bit. Nah, memory clock yang 2250 MHz tersebut melewati 64 bit bus width maka akan menghasilkan memori bandwidth di 144 GB per second. Jadi walaupun dia pakai 64 bit bus width yang sempit gitu ya, tapi karena memori speednya 18 Gbps atau atau 2.250 MHz, karena kenceng ya, ini bahkan paling kenceng di antara memo, uh, GPU GPU lain yang 64 bit bus width juga ya. Ini bisa menghasilkan memori bandwidth yang kencang banget 144 GB per second. Nah, di sini Bahkan di tempat saya itu, di saya coba itu, bus clock emang kenceng banget. Kemudian untuk VGA dari gigabyte-nya ini, Pak, yang gaming OC, ini saya coba, saya tes, kebetulan rumah saya di Bekasi, studio saya Bekasi, Bekasi, ya tahu sendiri lah ya, saya tes nggak pakai AC, gitu ya, itu mungkin 30 derajat Celcius lebih. Itu saya sengaja, saya coba tes PC-nya di, apa ya, di worst case scenario lah, gitu ya, nggak pakai AC, di Bekasi pula, gitu itu suhunya sekitar suhu ambientnya di sekitar 30 derajat Celcius. Saya tes dalam dua kategori, itu yang pertama adalah main game selama 2 jam nonstop main Shadow of the Tomb Raider sama stress test di 3DMark Fire Strike. Nah, pas main game itu suhu maksimumnya cuma 61 derajat Celcius aja dengan putaran kipas maksimum di 45%. Ya, e, di sini ini adem banget tentunya. Terus pas 3DMark Fire Strike stress test ini lebih panas dan suhu suhu GPU-nya itu juga cuma 61 juga 61 derajat celcius aja sama gitu ya, tapi dia putaran kipasnya lebih kencang jadi di sekitar 65 persen. Ya. Jadi gigabyte nampaknya memberikan uh, solusi pendingin yang cukup baik. Jadi kayak ditekan di supaya suhu uh, VGA-nya itu nggak nyampe lebih dari 61 derajat celcius. Kemudian Uh, di sini saya mencoba RX 6500 XT di sistem ini dengan mengaktifkan resizable bar atau AMD menyebutnya sebagai uh, smart access memory. Nah, ini kalau di mobile gigabyte B550 teman-teman bisa akses di menu uh, advance ya di ports. Nah, di IO ports ini nanti ada resizable-nya itu dia uh, auto apa? disable, kita klik ke auto. Nanti dia aktif di situ dan di sini kita juga pakai bios mobo AMD yang terbaru ya dan di bios ini luar biasa gitu hmm. uh, dia clock speed si 5600x nya itu dia bisa sampai ke 4,6 sampai dengan 4,7 GHz, dan ini di beberapa game khususnya yang di CPU intensif ini memberikan uh, boost performa yang lumayan banget gitu oke okay, di sini uh, di game pertama uh, mungkin di 3D Mark Firestruck, dan di uh, Time Spy, teman-teman bisa lihat ya di screennya. Ini suhu apa uh, grafik skornya ya? Dan game pertama kita akan coba di game yang uh, AAA, AAA title untuk uh, last game ya, atau game-game AAA yang dirilis di eranya PS 4 Pro ya ya pertama adalah Shadow of the Tomb Raider. Nah, di sini kita menggunakan resolusi full HD 1080p, settingan highest, terus AMD uh, Fidelity FX-nya kita nyalakan ya. Terus TAA-nya aktif. Nah, AMD Fidelity FX-nya yang dinyalakan ini sebenarnya adalah untuk mempertajam dari TAA yang aktif ya. Jadi kalau kita pakai TAA kan agak sedikit ngeblur. Nah, ini dipertajam kembali oleh si Fidelity FX itu. Jadi supaya lebih tajam gitu. Dan dengan plus menghilangkan jegis yang udah dihilangin dari TA tadi. Nah, di sini kita bisa dapat FPS yang lumayan 76 FPS ya di settingan high, di settingan high. Terus kalau kita aktifkan ray tracingnya di settingan high juga itu memang agak drop ke 29 FPS, tapi eh, tanpa ray tracing di sini udah sangat playable sekali di 76 FPS. Kemudian di game kedua kita menggunakan eh, game Horizon Zero Dawn di sini kalau kita mainin kalau di benchmarknya ini kita bisa dapat 51 fps rata-ratanya tapi kalau kita mainin secara apa kita mainin gameplaynya di in gamenya itu bisa dapat 70 bisa dapat 60 fps memang agak drop kalau lagi musuhnya lagi banyak itu bisa ke 51 fps lalu Oh ya di game Horizon Zero Dawn ini kita menggunakan settingan uh, favor performance ya. Kemudian di game ketiga ini kita coba di game yang next gen ya atau uh, mungkin lebih tepatnya current gen yang sekarang di eranya PS5 ya menggunakan engine grafik terbaru yaitu adalah uh, Dirt 5. Nah di Dirt 5 ini justru uh, sangat optimal ya RX 6500 XT ini karena kita bisa dapat rata-rata tuh di 85 FPS gitu dan kalau uh, di sini saya juga coba uh, antara resizable bar nya aktif dan tidak aktif itu ternyata di game ini cukup mendapatkan uh, game performance yang lumayan gitu. Kalau tanpa resizable bar itu rata-ratanya ada di 79 fps. Tapi kalau resizable bar-nya aktif itu di 85 fps gitu. Kemudian di game yang sama-sama next gen yaitu adalah Godfall. Di Godfall ini kita bisa dapat rata-rata di 77 fps settingan full HD dan settingan medium ya. Tapi memang kalau pas ketemu banyak musuh itu rata-rata fps-nya bisa turun dikit ke 40-an fps. Kemudian nah ini empat game terakhir. Saya coba di 8 game. 4 game triple A 4 game uh, esports kompetitif. Nah di game pertama nih di game kelima maksud saya untuk kompetitif esports itu adalah Apex Legend. Nah di Apex Legend ini saya menggunakan settingan kompetitif yaitu settingan uh, low semua. Ya, Di sini kita bisa dapat rata-rata di 144 fps. Kalau Tempatnya sepi gitu ya, tapi kalau ketemu musuh dia bisa drop ke seratusan FPS, seratus dua puluh FPS. Tapi ada beberapa tempat yang memang agak berat, agak luas gitu, ada banyak objek dan banyak musuh itu bisa kadang bisa sampai enam puluh FPS. Dan menurut saya Apex Legend ini adalah game e-sport kompetitif yang paling berat di antara game-game lain yang pernah saya coba gitu ya, karena eh, apa agak drop bisa sampai ke enam puluh FPS di scene sin tertentu gitu. Kemudian di game yang keenam ya atau game kompetitif yang kedua itu adalah Dota 2. Nah, Dota 2 ini kita tes di full HD dengan settingan best looking. Ini rata-rata FPS-nya cukup fantastis ya, bisa sampai 200-an FPS ya atau lebih tepatnya di 220-an FPS. Jadi lancar banget Dota 2 aman nggak masalah. Kemudian di game ketujuh, ini adalah game PUBG, PUBG Steam, PUBG PC ya. Kita pakai settingan kompetitif di very low semua di full HD dan ini rata-ratanya bisa dapat di sekitar 120 FPS. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir nih yang yang apa yang luar biasa ya. Saya coba di Valorant. Valorant itu saya gunakan settingan high, settingan high tapi ada dua settingan yang saya nonaktifkan. Dan di sini saya bisa dapat 500 FPS ya. Ini teman-teman ini kenceng banget, tinggi banget fps sampai 500 FPS itu kalau uh, lagi battle itu mungkin drop-drop itu paling rendah ke 300 atau 290-an fps dan Valorant ini sebenarnya adalah game yang lebih ke arah CPU intensif jadi ini mungkin ada pengaruhnya dari uh, dari uh, Ryzen 5 5600X yang tadi udah kita update biosnya dan bisa uh, sampai clocknya ke 4,6 dan 4,7 GHz jadi Valorant ini cukup CPU intensif jadi CPU teman-teman yang dipakai itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Dan di sini yaitu tadi di settingan high dapat 500 fps on average drop-dropnya itu masih di 300 fps ini udah ngebut banget cocok banget buat temen-temen yang pakai monitor 240 itu udah kompetitif banget ya apalagi Valorant kan uh, ini ya ya lagi lagi booming juga nih sekarang-sekarang ini gitu kemudian kita juga coba di editing video memang uh, RX 6500 XT ini tidak support untuk hardware encoding tapi di sini saya coba edit video pakai video yang pernah saya upload ke YouTube ya, itu video yang berdurasi 10 menit 40 detik ya. Di sini saya menggunakan footage 4K dari kamera Sony A6300 kemudian di itu footage footage saya itu birol saya itu ada sekitar lebih dari 130 birol terus ada itu berarti banyak banget ya 4K pula terus udah gitu ada apa namanya ada title, terus ada efek-efek dan lain sebagainya. Itu saya di sini kita coba untuk encoding dari 4K ke file file export ke 1080p YouTube yang udah ada di Adobe Premiere-nya. Dan ini ternyata bisa berjalan hampir satu banding satu. Jadi durasi 10 menit 40 detik itu bisa kita selesaikan dalam waktu 10 menit tiga uh, detik aja gitu. Jadi ini ternyata masih satu banding satu nih durasi dan uh, waktu encodingnya itu uh, hampir sama dengan hap, uh, apa lebih cepat bahkan ya daripada waktu durasi videonya. Dan ini memang uh, harus menggunakan Ryzen 5 5600X ya. Jadi saya benar-benar cukup puas dengan Ryzen 5 5600X ini untuk dia bekerja sendiri nih ya ibarat kata ya di uh, Adobe Premiere ini untuk melakukan rendering video gitu dan mendapatkan waktu yang satu banding satu tersebut. Kemudian kita juga coba di menggunakan a Blender ya rendering di Blender. Kita menggunakan demo file yang ada di Blender yaitu adalah project Italian Flat ini adalah project yang paling berat yang disediakan oleh demo Blender ini jauh lebih berat daripada yang Scene BMW ya BMW dan di sini kita bisa mendapatkan waktu render di 38 menit. Kemudian saya juga coba untuk menggunakan uh, si RX 6500 XT ini di mobo yang tidak support PCIe Gen 4, yaitu menggunakan mobo A520. Nah, prosesornya masih masih sama pakai RX uh, uh, pakai Ryzen 5 5600X dan di sini ternyata ada beberapa game tidak semua game sama perbedaan FPS-nya dan yang paling terlihat berbeda itu adalah di game Shadow of the Tomb Raider kalau, kalau misalkan pakai PCIE Gen 4 ya di mobo B550 itu dapat di 76 FPS yang tadi tapi kalau pakai mobo A520 itu berkurang jadi di sekitar 50 58 FPS ya atau beda hampir 15% lebih gitu ya tapi ada di beberapa game yang lain itu perbedaannya hanya 2 atau 3 FPS jadi PCIE Gen 4 ini tergantung juga ya game apa yang teman-teman mainkan gitu ya ada game yang efeknya lumayan ya ada yang enggak tapi rata-rata sih paling uh, perbedaan yang signifikan yang paling besar yang kita temui itu adalah di game Shadow of the Tomb Raider itu bisa sampai 14 sampai 15 persen perbedaan performanya antara Mobo A520 yang bisa Gen 3 dengan Mobo B550 yang udah bisa Gen 4. Tapi menurut saya uh, ini dia ya dari Mobo yang digunakan tadi oleh Pak Beni mobo B550 Gaming X itu kalau saya lihat di marketplace itu harganya cuma 1,6 sampai 1,7 jutaan rupiah gitu. Jadi uh, udah termasuk uh, lumayan murah ya di bawah 2 juta. Bahkan untuk seri AM apa Gigabyte yang di bawahnya yang DS3H itu ada saya lihat yang jual mungkin ada di 1,3 juta rupiah gitu. Untuk mobo di harga 1 jutaan sudah support sudah support PCIe Gen 4. Saya rasa untuk masalah mobo ini nggak ada masalah ya karena rata-rata mobo-mobo B550 yang seri mid range ke bawah itu harganya udah cukup terjangkau. Teman-teman di harga 1,6, 1,3 1, sampai dengan 1,6 juta udah bisa dapetin mobo B550 versi mid range ke bawah yang support PCI Gen 4 supaya si RX 6500 XT-nya ini bisa lebih optimal. Jadi saya rasa dari masalah motherboard ya Pak ya B550 yang versi mid range ke bawah itu udah cukup terjangkau, udah bisa Udah bisa ganti ke situ gitu. Kemudian untuk uh, prosesornya, yaitu tadi, ya uh, cocok banget menurut saya ditandem dengan Ryzen 5 5600X gitu. Ya itu udah minimum ya, minimum banget supaya ketika edit video atau rendering di Blender atau untuk game-game kompetitif yang CPU intensif itu bisa kebantu gitu si RX 6500XT-nya. Mungkin kalau minimal 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 banget, kalau budgetnya mepet banget ya mungkin minimal banget gitu ya ke mungkin ke 3.600x lah ya, walaupun kita tetap rekomendasikan ke 5.600x gitu. Oke, mungkin gitu aja Pak Beni sama Pak Anes, uh, apa ulasan singkat saya selama seminggu menggunakan PC dari Gigabyte dan AMD ini. Mungkin itu aja Pak. Wow, menarik sekali ya. Jadi teman-teman tadi bisa melihat ya dari footage gaming yang tadi ditampilkan oleh Kang Bumi itu khususnya di game e-sport frame per second yang dihasilkan itu cukup tinggi. Sedangkan kalau kita lihat ketika pertama sekali Radeon RX 6500 XT ini diperkenalkan itu banyak sekali yang skeptis ya Pak Anes ya. Banyak yang bilang ini nggak ada lah, itu nggak ada. Bahkan pekerjaan seperti rendering Yes, pekerjaan sehari -hari seorang konten kreator seperti Kang Bumi itu masih bisa dijalankan dengan cukup baik ya. Jadi terkadang kalau kita melihat sebuah spesifikasi itu kita tidak memadukannya dengan spesifikasi yang memang ideal untuk dia. Ya tadi kuncinya tadi ada di PC Express generasi keempat ya, ada di prosesor dan ada di motherboard. Nah, kita masuk ke bagian diskusi ini. Pak Anes, Kang Bumi ya. Saya ada pertanyaan Sa, jadi saya enaknya kali ini saya nggak ditanyain saya yang bertanya justru Jadi hmm. pertanyaan saya ini semoga mewakili pertanyaan teman-teman dan jangan lupa kalau fitur live chat yang tampil saat ini tuh boleh teman-teman gunakan untuk bertanya ya ya bisa bertanya kami akan ya. berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pertama untuk Pak Anes nih ini kan ya, sekarang benar. kalau kita bisa katakan ya gaming ini melesu hampir setahun lebih kali ya Pak ya gara-gara gaming ya kita ngomong gaming kalau bisnis GPU mah lancar-lancar aja ya karena ada crypto crypto tadi ya. <laughs> nah apa sih yang diharapkan AMD dengan merilis Radeon RX 6500 X ini ke pasaran hmm, harapannya actually sebenarnya ya, Pak Ben ya, kalau misalnya kita bicara gaming in general kalau terakhir eh, Last time I check sih sebenarnya sih kalau dibilang lesu enggak ya cuma mungkin kalau kita bicara uh, strictly on PC gaming saja itu memang uh, secara apa ya secara quantity mungkin memang agak sedikit lesu memang agak sedikit turun kemudian kalau kita bicara dari sisi untuk e-sportnya sendiri itu memang uh, ya mungkin uh, karena pengaruh dari judulnya, ya, judul game-nya juga memang uh, sekarang itu nggak terlalu banyak, jadi cukup restricted dan ditambah dengan uh, gaming mobile yang uh, masih masih cukup besar gitu kan, gaming mobile di mana kita main menggunakan device menggunakan ponsel atau menggunakan uh, tablet seperti itu. cuma uh, saya rasa sendiri dengan kondisi sekarang kita lagi ada pandemik yang memang memaksa kita lebih banyak di rumah gitu atau at least mungkin kita mengurangi kegiatan kita di luar gitu loh. Jadi uh, secara gaming sendiri uh, harapannya AMD sendiri ini dengan ada 6.500 XT yang pasti nomor satu ya pastinya kita mau melengkapi uh, line-up produk kita, lini produk kita gitu dari sisi uh, RX uh, 6000 series kita gitu kan kita mulai dari yang paling tinggi 6.960 kemudian turun ke bawah yang terakhir itu kan 6.600 6.600 non XT yang polos kemudian yang terakhir sekarang kita ada yang terbaru yaitu 6.500 XT pastinya itu yang pertama kita untuk melengkapi uh, lini produk kita kemudian yang kedua uh, pastinya kita juga ingin uh, melihat satu buah CPU uh, sorry satu GPU kartu, kartu grafis yang uh, sebenarnya harganya itu cukup terjangkau. Terutama uh, kalau tadi saya di, di awal saya sempat bilang uh, untuk harga yang terjangkau dengan masa-masa sekarang itu ya sangat-sangat berharga sekali begitu ya. Uh, jadi kita uh, sebagai uh, pemilik brand sendiri, sebagai prinsipal sendiri saya melihatnya juga ya ya. User ini butuh gitu, butuh kategori uh, GPU seperti ini dan uh, actually itu juga uh, sebenarnya nggak cuma kita aja di Indonesia gitu di seluruh dunia actually they experience the 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 whole uh, phenomenon gitu loh. Jadi mereka mengalami semuanya pengalamannya pun sama gitu loh terutama untuk bagi user-user yang uh, ya mereka butuh upgrade, memang mereka butuh. Uh, Uh, GPU yang uh, cukup capable untuk gaming ya, tapi mereka nggak mau uh, break the bank, mereka nggak mau rogo kocek dalam-dalam kayak gitu. Jadi inti utamanya sih seperti itu ya Pak Benny. Yang pertama kita mau melengkapi lini produk kita, yang kedua ya kita ingin memang uh, menghadirkan satu buah uh, produk kartu grafis uh, yang uh, terjangkau untuk pelanggan-pelanggan okay. uh, kita sih. Jadi ingin mencoba kembali lah ya uh, masuk kembali membangkitkan industri e-sport atau gaming ya secara nggak langsung dengan adanya ini jadi kayak mem memicu ya memacu atau memicu atau menjadi trigger ya pak ya kurang lebih seperti ya, itu ya oke okay. betul betul karena yang kita lihat juga uh, mostly uh, kesempatannya uh, opportunity-nya itu sebenarnya uh, untuk game-game yang kompetitif uh, di mana ya, game kompetitif biasanya itu kan uh, ya kita tahu uh, they are built to be uh, competitive game gitu dan uh, that's why ya sometimes uh, kalau uh, seperti tadi uh, Kang Bumi bilang tuh Valorant itu bisa sampai tembus uh, 500 fps ya drop-dropnya 300 atau 200 gitu ya kenapa karena ya mereka memenangkan gameplay kemudian ya biasanya kalau game esports itu kan teksturnya itu nggak terlalu banyak Texture pack-nya itu yang untuk di render. Jadi ya itu yang saya rasa itu akan jadi uh, apa? Jadi uh, akan menjadi uh, value tersendiri untuk si RX 6560 ini sendiri gitu loh. Karena ya kita banyak di rumah, kita lebih banyak uh, bekerja di rumah atau sekolah di rumah. Ya uh, why not kita uh, main game yang lebih banyak, yang lebih banyak uh, online-nya, gitu, yang berinteraksi dengan orang seperti itu sih. Nah, sekarang giliran pertanyaan saya untuk Kang Bumi ini. Ini kan udah satu minggu ya, nguji PC e-sport budget kita ini ya, Kang Bumi ya. Nah, ya. dari spesifikasi yang sudah ada, yang udah given tadi ini, menurut Kang Bumi, apa sih peluang upgradable yang dimungkinkan untuk PC ini yang bisa mendukung teknologi baru ke depan gitu? Kan, kita ini hidup di industri IT ya, PC dan segala macam ya, yang berhubungan dengan teknologi informasi, nah tentunya kan kita juga tahu kira-kira ke depan apa sih hal-hal yang baru, dan apa yang bisa diimplementasikan ke PC yang sudah ada ini. Ya, yeah, kalau misalkan untuk upgrade, memanfaatkan teknologi zaman sekarang, mungkin sekarang tuh lagi heboh-hebohnya SSD yang ini Pak, yang apa 7GB 7 oh, per second oh, iya, itu iya. ya, sequential rate-nya 7000MB yeah. per second itu loh. Nah, ya, ya, kan Mobo B550 ini kan sudah seperti PCI Gen 4. Betul. Ya, apalagi di harga tadi 1,6 sampai 1,7 juta rupiah bisa masukin SSD yang 7000 MBP apa megabyte itu itu ya. mungkin akan lebih. Ngebut lagi apalagi di sini kan masih pakai SSD SATA ya, Pak ya? Betul. 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 Nah, itu mungkin peluang yang untuk apa namanya untuk mengoptimalkan atau untuk memanfaatkan teknologi baru yang di Mobo di harga 1,6 jutaan rupiah ini ya itu tadi menggunakan SSD yang PCIe Gen 4 yang menggunakan controller Ryzen e 18 gitu kan yang kencang-kencang itu. ini gitu. ya. Jadi lebih responsif hmm. lagi ya, lebih kencang lagi ya untuk SSD Betul, buat loading game dan lain-lainnya gitu. Ya. Terus kalau yang lain sih menurut saya untuk budget 15 juta ya udah ya udah cukup gitu kalau memang budgetnya lebih tinggi lagi ya mungkin bisa upgrade CPU atau GPU-nya sekalian GPU gitu. Tapi kalau di, di sini mungkin mungkin cooling-nya Pak ditambahin di casing-nya kayak apa? Casing apa? fan casing-nya atau CPU cooler-nya yang ya. diganti pakai uh, liquid cooler dan lain-lain gitu. Tapi sebagai casual user gitu ya, menurut saya sih udah cukup lah segitu Ya. Oke. Okay. Nah, e, pertanyaan berikutnya lagi, saya mau bertanya lagi nih Pak ke Pak Anes nih dari AMD nih. Saya tadi kan menyimak ini ada teknologi 6 nanometer yang diperkenalkan di Radeon 6500 XT ini ya. <tuh> Seperti kita yeah. tahu kan sebelumnya 7 nanometer, ada ya satu nano satu, teknologi 1 nanometer lah. Yang yang agak tidak umum adalah kenapa 6 nanometer ini diperkenalkan di entry level. Semua kan kita lihat mulai dari AMD dulu memperkenalkan 7 nanometer itu mulai dari high ya Pak ya. Dari high end di Ini kenapa dari 6 nanometer? Strategi apa sih yang dilakukan oleh AMD kali ini? <tuh> Oke, okay. jadi uh, sebenarnya ini sih to be bluntly honest ya seriusnya itu adalah ini ya progression aja sih natural progression. Jadi memang progress alami seperti itu. Memang karena ya teknologinya itu sudah tersedia pak, teknologi sudah tersedia dan bisa kita gunakan. Jadi uh, saya Jujur aja nih nggak bisa uh, info banyak-banyak untuk soal ini. Cuma yang pasti ya yang pertama tadi tuh itu uh, progres alami ya, karena memang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah uh, jadi ini merupakan uh, ujung tombaknya untuk yang ke depan untuk uh, seri Radeon RX yang selanjutnya sih inti utamanya gitu pak. Oke <tuh> oke, okay, <okay. I'm> <tuh> Banyak hal yang masih sifatnya ini. Non-disclosure ya. Pak. ya okay, okay. Nah, sebenarnya ini juga menyambung lagi ini. Saya masih penasaran meskipun ini agak sedikit-sedikit menyinggung AMD. Ada bocoran nggak sih Pak dalam waktu dekat ini AMD akan merilis produk apa? Kami ada mendengar selintingan nih. Kira-kira gitu. konfirmasi ya, nggak? <tuh> bocoran, nah, bocoran ini. yang pasti bocoran yang pasti untuk tahun ini tuh ada beberapa. Kita ada Oke. ada GPU baru. Mungkin kita mulai dari GPU baru dulu ya. Uh, okay. yang paling dekat itu GPU baru. Cuma saya nggak bisa yeah. bilang timeline yang kapan, yang pasti itu yeah. ada GPU baru, ada beberapa, kemudian untuk CPU juga mungkin uh, second half of this year, second half mm -hmm. of this year mungkin uh, mulai kelihatan ya, uh, bentuknya mulai kelihatan seperti itu, kemudian uh, dari sisi software sendiri, kemudian uh, untuk dari sisi fitur, kayak yang tadi saya udah info tuh, uh, ada AMD FX yang super resolution, itu yang sudah pasti itu untuk uh, supported gamesnya itu juga pasti akan nambah terus karena uh, target kita dari awal sebelum sebelum satu tahun atau sebelum sembilan bulan itu sebenarnya target kita itu sudah harusnya sudah support lebih dari uh, 100 game baik oh. itu maupun Triple A title maupun itu untuk e-sports title juga jadi sebenarnya hmm. itu target kita sendiri itu jadi kalau melihat sekarang dengan posisi mungkin super resolution itu baru berapa ya empat lima bulan ya pak ya kira-kira ya mungkin belum enam bulan ya atau mungkin maksimal 6 bulan sekarang itu kita sudah ada di 70 plus-plus, uh, 70 plus-plus supported games. Jadi saya rasa untuk mungkin uh, before half of this year harusnya itu bisa nambah lagi sekitar 20 sampai 30 jadi kita bisa capai target kita. Cuma kalau okay. untuk produk sendiri kayak gitu sih untuk GPU akan ada beberapa, untuk CPU mungkin second half of this year itu akan ada uh, kenalan baru juga, jadi baru kelihatan hmm. bentuknya. Yang ada angka lima pas. limanya itu ya. <laughs> <Yang baru. laughs> uh, saya belum tahu kebetulan kok udah tahu duluan ya pak Beni ya. <laughs> sepertinya, sepertinya berita itu udah mulai ada banyak ya kalau kita baca, apa website website tertentu. Tapi oke lah, saya rasa perkembangan teknologi ini uh, sebenarnya memberikan banyak kemudahan. Mungkin pada awalnya itu tidak ya tidak terjangkau, tapi kita ingat dulu ya zaman zaman dulu itu ya harga itu harga sebuah prosesor atau kartu grafis, kalau dilihat itu harganya mungkin tidak akan bisa mampu beli zaman zaman hmm. saya dulu masih mahasiswa, ma mahasiswa ya zamannya kartu grafis AGP atau bukan PCI bukan PCI Express PCI. ya. Tapi kita lihat sekarang seiring dengan berkembangnya software berkembangnya dunia bagaimana orang menggunakan PC itu dalam berbagai macam hal ya terutama ekspor yang kita singgung sekarang ini, nah ini membuat industri kita semakin apa ya ya kalau dibilang maju semoga semoga GPU ini sebenarnya kalau harapan audiens di sini sebenarnya satu sih pak GPU itu murah lagi deh ya, betul, ya betul, betul betul saya yakin pertanyaan di live chat tuh banyak kapan turun kapan turun kapan enam lima ratus lima ratus ribu misalnya mana barangnya terus ditanyain gitu gitu kan iya iya nah untuk kang bumi ini ini agak sedikit di luar konteks nih kita kan baik, baik, kenal kenal itu berapa tahun ya Kang Bumiya, ada tiga tahunan kali ya. Nah, 2019. yang saya perhatikan, ya. ya, 2019. Nah, yang saya lihat itu, 11 hardware ini memang sangat fokus untuk mengulas detail sebuah GPU, ya, terutama, ya, kalau saya bisa melihat, ya, kita kalau kita ngomong GPU. Nah, tetapi yang saya mau tanyakan di sini agak sedikit di luar konteks nih teknis, apa pendapat 11 hardware dengan e-sport yang ada sekarang dan... Oh. Seperti apa sih hubungannya dengan teknologi yang diperkenalkan baik itu dari Gigabyte maupun AMD? Iya, kalau esports itu sebenarnya uh, apa baru-baru populer banget-bangetnya itu kan era 2010-an sampai sekarang ya Pak ya. Hmm. Dan jujur e game-game esports ya, kita melahirkan banyak sekali atlet-atlet esports bahkan itu menjadi cabang olahraga baru gitu. Hmm. Dan tentu itu berkaitan banget dengan industri PC gamers. PC gaming saat ini gitu. Kalau kita flashback ke belakang ingat tahun 2000-an, Pak. Zaman-zaman ya. kita dulu game PC itu apa sih? Game PC itu paling Age uh, of Empire ya kan? Game-game ya. strategi, Commando's uh, gitu yang orang-orang datang ke toko komputer itu bukan mau beli PC gaming saat itu. Betul. Mau beli PC ya. untuk bekerja gitu. Gaming itu Betul. Uh, sampingan. <laughs> ya. Jadi memang uh, PC gaming pada saat itu mungkin lebih fokus apa tahu, lebih tersentris di game-game RTS ya, strategi, ya. terus kayak Diablo dan lain-lain gitu. Belum belum banyak kompetitif seperti sekarang. Bahkan pernah ada era di mana ketika tahun 2007-an itu game-game PC itu khususnya game-game triple -game itu di konsol sudah rilis duluan, di PC ya. itu terlambat gitu ya. Bahkan di eranya GTA 5 tahun 2013 di, itu kan cuma di konsol aja di PC nggak rilis kan sampai ada petisi inget nggak Pak supaya dirilis ya, di PC gitu kan ya PC ya ya jadi kita tuh sempat zaman zaman dulu itu mengapa meng, namanya mengalami yang namanya PC gamers ini tuh dianak tirikan gitu mereka lebih developer game itu lebih senang me me merilis first first time nya gitu ya di ya. Uh, di day one nya itu di konsol gitu tapi sekarang karena PC uh, gamers itu sudah mulai banyak game game e-sports Terus jadi industri gitu ya, itu membangkitkan kembali industri PC gaming di zaman sekarang, Pak. Bahkan sekarang malah PlayStation itu malah bikin game untuk PC juga, gitu. Bahkan iya. God of War itu di PC gitu, kita jama orang-orang PC zaman dulu tuh nggak akan pernah berpikir bahwa ada game, game PS eksklusif yang masuk ke PC gitu, kan, Mbak? Ya, jadi oh. sekarang itu kan bukti bahwa memang ternyata. PC users itu sudah semakin ramai, gitu. Apalagi khususnya PC gamers, ya. Dan saya pun melihat esports ini juga, uh, game yang seru, gitu. Saya sempat kerajinan sampai ikut turnamen, gitu, untuk ikut PUBG, PUBG PC, gitu, ya. Walaupun sekarang saya lagi senang main uh, Apex Legends, gitu. Jadi, uh, game-game esports yang ada sekarang itu memberikan sedikit banyak, itu sangat berpengaruh, lah, Pak, untuk industri PC, ya. Uh, terutama untuk kita-kita kita, para gamers dan... Uh, tadi Valorant, terus ada macam-macam, ada beberapa apa game-game esport itu pun terbagi menjadi uh, ada yang berat, ada yang ringan gitu. Jadi kok apa uh, variatif gitu. Jadi yang PC-nya mungkin nggak bisa nggak uh, nggak high end bisa coba game-game yang ringan-ringan gitu. Tapi ada beberapa game esports kompetitif yang speknya juga butuh spek tinggi gitu ya. Kayak sekarang yang terbaru itu apa Overwatch Destiny yang yang terbaru, terus. Naraka, kalau nggak salah itu saya, saya lupa lah itu yang lebih high end lah. Apex Legend juga lebih PC demanding gitu. Tapi ada kalau untuk yang PC-nya uh, mid range ke bawah mungkin ada CS:GO, Dota 2 dan lain-lain. Jadi industrinya tuh jalan untuk semua kalangan gitu pak. Dan dari 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 esports ini juga kita lahir yang namanya monitor-monitor refresh rate tinggi pak. Ya, 144 Hz, 240 Hz, 360 horse gitu dan saya coba saya cobain itu saya pernah nyobain yang 144 sama 240 horse, dan memang benar-benar beda mainnya gitu pak walaupun udah sama-sama tinggi ya 144 dan 240 144 kan udah lumayan tinggi tapi nyoba 240 hertz tuh benar-benar smoothnya tuh smooth banget gitu ya dan itu menambah keasikan kita lah di game-game esports tersebut jadi ya. udah sampai ke mana-mana gitu industri esportsnya itu untuk uh, untuk industri PC ini bahkan ke brand monitor pun mereka mendapatkan apa ada pertimbangan yang positif gitu pak ya betul sekali ya kalau kita lihat monitor ya gigabyte juga punya produk monitor kemudian aurus juga punya monitor yang memang di kalau kita lihat spesifikasinya ya gaming demanded banget gitu dan ini membuat persaingan di ya kita agak sedikit melenceng ini ya di industri monitor itu semakin sengit sekarang kita lihat brand apa yang tidak membuat monitor atau brand ya. komponen apa yang tidak membuat monitor saat ini Semuanya terjun jumping ke monitor, ya, ya even ya, apa brand ya? Brand apa aja bikin monitor, lah Nah, <tuk <tuk brand, sebuah, brand, brand, brand yang 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 enggak ada satu brand yang saya nggak bisa sebutkan ya, itu sama sekali nggak terpikirkan dia bisa buat monitor, Betul. ada, yeah. ada. Tapi saya nggak bisa sebutin namanya deh. Kalau lihat <tuk> backgroundnya bumi mungkin jawabannya ada di situ. <laughs> Oke, okay. belum, belum kita uh, ngomongin gaming gearnya pak, gaming gear. Oh iya betul, maju. betul, ya. maju sekali ya. <laughs> Oke, okay, nggak terasa okay, ini kita sudah lebih satu jam ya ini ya, kita ngobrol ya, panjang lebar Pak Anies, kang Bumi, ternyata <laughs> membahas PC itu atau kurang lama ini pak, kita tambahkan <laughs> lagi. <laughs> Saya rasa oh, kalau uh, kalau gimana? viewers senangnya ini pak apa yang apa? yang produk-produk baru ini isu-isu bocoran-bocoran ini agak susah sih karena narasumber kita Pak Anies itu rada gimana ya Pak ya Pak saya Anies, ngerti Pak, sih Pak, Pak, Pak. eh Pak Anies sorry Pak Anies itu nanti apa agak sedikit terbatas untuk menjawab hal-hal yang sifatnya itu ya belum boleh ya belum Spidencial saatnya ya. untuk 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 dibuka tapi ya kalau kita lihat sekarang Kedepannya orang ya kaum mendang-mending ya ya kaum mendang-mending itu ya mending jadi R lima Mending PC Express Gen 5. Belinya nggak tahu, punyanya nggak tahu, yang penting ngomong mending dulu. Ya. Itu itu mungkin ke depan yang big thing yang akan hadir di AMD kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat dari sisi industri komponen, seperti saya bilang tadi, semuanya jumping ke ke e-sport, ke gaming ya, melalui produk-produk mereka yang baru, itu juga terjadi di Gigabyte. Ya. Tinggal prosesor Gigabyte nggak buat. Kursi buat, saya lagi nunggu kapan gigabyte buat meja sih sebenarnya. <laughs> Ke furniture juga jadinya ya, Pak ya. <laughs> ya. Semuanya di labeling dengan kalimat gaming dan e-sport karena itu itu adalah komoditas yang sangat menjual saat ini untuk so. konsumer ya terutama kita lihat di Indonesia. Industrinya okay, kayaknya, itu menanjak terus ya. Industrinya iya, menanjak terus. terus Pak. Iya. Dan Night paling kalau saya boleh tambahin kalau untuk soal gaming sendiri ini Khususnya untuk di PC gaming ya karena kita bahas uh, PC gaming in general Dan beserta ekosistemnya saya rasa untuk sekarang saya melihatnya pribadi ya Kalau saya melihatnya pribadi untuk sekarang ini Saya rasa ini saat, uh, mu, saat yang tepat banget untuk kalau misalnya kita mau uh, jadi PC gamer Kenapa? Karena uh, teknologi wise sekarang ini kita sedang dalam posisi ascendency gitu loh ascendency untuk maju ke uh, next gen ya kita ya. mungkin nggak bicara langsung ke DDR5 gitu ya, cuma hmm. saya rasa untuk sekarang uh, untuk uh, PC Gen 4 sendiri ini sebenarnya kan umurnya juga masih belum terlalu lama banget kan Pak seperti ya. perpindahan dari Gen 2 ke Gen 3, gen 3. saya rasa mungkin cuma Less than three years, saya rasa ya. Betul, betul, betul kan ya Pak ya. Betul. Uh, jadi saya rasa ini pun nah, sebenarnya less. untuk ya betul dari jadi untuk gen 4 ini sendiri pun sebenarnya umurnya masih uh, menurut saya itu masih masih pendek banget dan uh, utilisasinya itu sebenarnya itu masih rendah banget gitu loh. Jadi betul. saya rasa untuk PC gaming sekarang itu khususnya untuk PC gamer, saya rasa ini kalau satu orang gitu dia pengen merasakan, eh, Gue pengen main PC, eh, pengen main game PC ini rasanya gimana gitu? Saya rasa dengan uh, komponen yang tepat dia nggak bakal kecewa gitu loh. Dibandingkan kalau dengan misalnya kita beberapa tahun yang dulu di mana uh, teknologi uh, gen 2 ke gen 3 mungkin gen 3 paling lama ya, saya rasa ya Pak Ben uh, gen ya. Gen 3 paling lama. Kemudian uh, pilihan hardware itu banyak, cuma uh, speednya itu ya mostly ya segitu-segitu aja. Sedangkan yang kita lihat di Gen 4 yang sekarang itu kan jauh luar biasa sekali, Pak. Waktu early pertama sekali keluar ya kita ingat 5 MB per second. Kemudian ya. cuma selang saya rasa nggak nyampe 6 bulan nih, nggak nyampe 6 bulan tiba-tiba langsung naik 7 MB per second. Kemudian sekarang udah mulai bermunculan kan? 000. Ya 7000, sorry 7000 5 5 GB sama 7 GB. Iya, <laughs> terus sekarang kita lihat udah mulai lebih dari 10 gitu ya. kan. Ya, ya. Saya rasa jadi ini saat yang tepat banget gitu Kemudian yang kedua adalah uh, Yang saya mau tambahin uh, Secara arsitektur itu semakin uh, hemat daya Efisiensinya itu luar biasa sekali Kalau saya uh, bicara nih sebagai orang AMD gitu ya uh, Jujur uh, tapi sebagai pribadi juga Kemarin ini saya baru uh, iseng nih uh, PC saya kan ada beberapa di rumah Jadi kebetulan saya coba iseng ada uh, 6600 XT Saya pasang colok uh, Di reklama kebetulan kebetulan uh, Prosesornya pakai 3.600 X, saya pakai 6.600 XT. Itu saya kaget banget lihat idle uh, GPU-nya. Idle GPU-nya itu cuma uh, kalau barunya kemudian saya diamin 10-10 menit, 5-10 menit, Idle-nya itu cuma 2 watt, 3 watt, 2 watt, uh -huh. 3 watt. Spikingnya itu mungkin 4-5 watt, which is itu rendah sekali gitu. Sekali. Dan terakhir saya main, mungkin saya udah pakai PC ini mungkin sekitar sebulanan ya, itu Fan-nya uh, Fan VGA-nya fan, uh, VGA Itu nggak pernah muter Karena saya cek terus Saya sambil main game Ya memang saya kebetulan main Mainnya itu lebih banyak game-game sport Valorant uh, Kemudian League of Legends gitu Itu uh, Suhunya itu cuma 40 45 Dan itu saya main di high Kalau yeah. mungkin League of Legends Saya bisa full mentok gitu ya Terus uh, Ini satu judul game lagi Yang bikin jadi ketahuan umur nih Saya main Starcraft 2 Stakar 2 saya pilih settingannya ekstrim, itu fan-nya pun juga nggak muter gitu loh. Jadi cuma jalan di uh, kisaran temperaturnya 40, 45, wow. mungkin paling tinggi cuma 50. Jadi uh, rasanya ini kalau untuk yang PC gamer, PC gaming ya we, we are at at the peak of PC gaming sih menurut saya kalau untuk sekarang yeah. ya. Kayak gitu. Okay. Just for okay. sharing aja sih. Ya. Yeah. Baik Panes saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang bertanya di live chat, kami akan mencoba sebisa mungkin menjawab satu persatu melalui chat juga ya, bukan langsung dari sini. Kemudian kayaknya ini waktunya sudah sudah cukup ya untuk kita berdiskusi tentang tech talk kita kali ini. Di sini kami bertiga mencoba memberikan alternatif bagi teman-teman yang ingin masuk atau memang sudah ada di di e-sport ya di community gaming itu ya Apalagi kasih bagi, ya, Pak ya, kasih ke perspektif aja. Sisi lain yang mungkin belum pernah diulas, bagaimana sebuah spesifikasi itu bisa mempengaruhi tingkat kepuasan dan apa yang mau dicapai dari dari seorang ya. pengguna pengguna PC untuk gaming, gitu ya. Lalu, uh, memang ada hal-hal tenis tapi kita selalu related dengan perkembangan yang ada, perkembangan yang ada di sport gamingnya sendiri dan perilaku-perilaku orang, terutama kalau kita lihat di industri DIY trendnya itu kan semakin banyak orang tidak mengerti DIY. Ya, kalau kita dulu mau beli komputer itu sudah tahu, saya mau beli prosesornya ini, saya mau beli VGA-nya ini, spek to spek. Tapi sekarang, eh, saya mau beli PC yang bisa main eh, game Valorant, bisa dari 300 FPS enggak? Itu 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 tantangan loh. Bagaimana seorang pelaku bisnis ya termasuk kita ataupun middleman seperti teman-teman partner dealer kita yang membil PC itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu saya mau main PUBG di atas 60 FPS nah bingung dong ini mau pakai apa we, we, kita tuh tidak hanya talk about spek lagi gitu zaman itu sudah berubah sekarang apa yang mau saya dapatkan dengan uang yang mau saya spend ya bahkan kadang-kadang saya berpikir ya kapan-kapan saya ingin membuat sebuah ada PC 3 atau 4 gitu ya, VGA-nya dibuat berbeda-beda, jalanin game yang sama. Terus kita ingin tahu, yang memuaskan buat mereka itu yang mana? Hmm. Nggak usah nyebutin GPU-nya apa, nggak usah nyebutin prosesornya apa, ataupun spesifikasi itu, enggak usah disebutin gitu. Tapi ya semoga AMD nanti kita bisa lakukan itu ya. Saya mau AMD bisa bekerja sama next time. Kita buat hal-hal seperti itu untuk melihat bagaimana respon orang, terhadap produk fisik, terutamanya kita ngomong PC rakitan karena kita ada di industri PC, DIY PC ini. DIY, ya, ya. oke itu uh, salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil dari tech Talk kita kali ini. Uh, terima kasih Kang Bumi atas Langsung, Kecerdian pak. waktunya, Pak Anes yang sudah menyediakan waktunya dan sharing beberapa eh, hal pak. yang mungkin agak sedikit berat tadi ya untuk membaginya ya, makanya banyak banyak yang disembunyikan. <laughs> Giswai, pak, Giswai, pak. Nah, giveaway kalau di giveaway, giveaway, ya itu tadi. Teman-teman harus baca syarat dan ketentuannya yang ada di deskripsi. Dan ya, nanti pemenangnya itu bersifat mutlak. Kita di sini tidak main apa curang-curangan lah. Yang kalau dapat, ya dapat aja ya. Dan keputusan kita Pasti. sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Banyak berdoa aja dan jawab pertanyaannya yang benar. Ikutin semua langkah-langkahnya. Dan semoga semua teman-teman menjadi pemenangnya. Meskipun hadiahnya cuma ada 15 set. Akhir kata, kami bertiga. Ya mohon pamit ya dari teman-teman yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon akan dapat dimaafkan. Tetap semangat, tetap sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di Tech Talk berikutnya. Selamat malam. Terima kasih.